juga terdiri dari 9 tersangka yang terkait dengan pemindahan 4 jasad jenazah di Kota Parepare yang dimakamkan di makam keluarga, dan juga yang di Kabupaten Pindrang itu melibatkan 5 tersangka. Jadi totalnya semua 14 tersangka. Dari total para tersangka ini memang pihak keluarga dari makam sendiri ya, yang korban pasien yang dimakamkan itu memang keluarga semua. Ya? Sebagian besar adalah keluarga, yang tidak ada hubungan keluarga adalah orang yang diminta bantuan tenaganya, yaitu membongkar atau menggali makam itu ya. Kepada semua tersangka ini ya, dikenakan pasal yang sama ya, 180 pasal tergabung KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi semua ditahan ya di proses penahanan. Mereka tidak dikenakan penahanan ya, tapi mereka sekarang sedang dilakukan isolasi ya, terkait dengan antisipasi jangan sampai mereka positif COVID. Kenapa tidak ditahan? Karena ancaman hukumannya 25 tahun, jadi tidak perlu dalam penahanan. Tetapi bekas perkara dipastikan akan kita lanjutkan ke pengadilan. Berarti wajib lapor saja? Ya, diperiksa.